Kembali dalam Pacirek Malaysia, dan terima kasih sudah support Pacirek Malaysia sehingga ke hari ini. Jadi kita akan react kepada meter-meter yang ada di Indonesia kali ini dengan 5 alutsista buatan Indonesia yang paling mematikan 2021, yang boleh mengalahkan kecanggihan di Amerika dan Rusia. Adakah yang benar atau tidak? Kita akan saksikan video ini dan sama-sama untuk reaksi kepada video ini. Yes, mari kita saksikan dalam 3, 2, 1. Prajurit. Perusahaan milik negara kembali membuat bangga mencetak rekor dalam dunia militer. Kali ini PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional berhasil memproduksi kendaraan tempur Erhan-122B. Alat tempur ini merupakan kendaraan peluncur roket laras banyak atau Multiple Rocket Launcher System MRLS. Kendaraan tempur ini telah diuji dan dapat berfungsi dengan baik dan stabil sesuai spesifikasi yang diharapkan tanpa adanya kesalahan dan kerusakan baik saat endurance maupun penembakan. Prototipe peluncur roket Erhan-122B disampaikan pada pameran alursista yang berlangsung bersamaan dengan acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2020 tanggal 22 sampai 23 Januari tahun 2020 di Jakarta. Tak hanya Erhan-122B saja, ternyata militer Indonesia juga terdapat sejumlah peralatan perang lain yang diciptakan anak bangsa. Inilah beberapa produk anak bangsa yang mendunia. Nomor 1. Kapal cepat rudal 60 meter. KCR 60M dirancang oleh Divisi Desain PT PAL Indonesia dan merupakan kapal perang hasil pengembangan dari kapal perang tipe Fast Patrol Boat, FPB. 57 meter. Kapal perang ini dilengkapi dengan senjata kaliber 20 mm dan peluncur rudal anti kapal-kapal permukaan. Kemampuan berlayar kapal ini bisa mencapai 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knots dan membawa 55 personel. KCR 60M ini biasanya bertugas menjaga perbatasan wilayah laut. Kapal perang ini ternyata menjadi incaran beberapa negara, seperti Malaysia dan Filipina. Nomor 2, Kapal Selam Alugoro 405. Wow, Alugoro. Pembuatan Alugoro 405 butuh waktu sekitar 2 tahun sejak 2017. Pengerjaan awalnya dilakukan bekerja sama antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering dengan proses transfer of technology. Spesifikasi umum kapal selam Alugoro 405 adalah berjenis diesel elektrik submarine U-209-1400 dan memiliki panjang keseluruhan 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 21 knot ketika berada di bawah air. Kapal tersebut mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan didesain dengan lifetime atau usia mencapai 30 tahun dengan bobot sebesar 1460 ton saat muncul di permukaan dan bobot 1596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Bisa launcher dari bawah laut, gila. Nomor 3, kendaraan tempur P6 ATAF. Kendaraan taktis ini asli buatan Indonesia, yaitu PT Sentra Surya Eka Jaya, SSE. P6 ATAV milik Satuan Detasemen Bravo, Sat Bravo 90. Pashas TNI AU. Sebagai kendaraan serbu, P6 ATAV dilengkapi dudukan untuk senjata, mulai dari upper gun mounting dan side gun mounting. Sementara itu, 4 ban P6 sanggup menahan terjangan proyektil. P6 ATAV menggunakan transmisi otomatis dengan dilengkapi kapasitas tangki bahan bakar sebesar 120 liter. Ketika kondisi bahan bakar penuh, P6 ATAV sanggup melaju sejauh 500 km. Kecepatan maksimum mencapai 120 km per jam di kondisi jalan mulus.
Dengan bobot hanya sekitar 2 ton, kendaraan ini bisa dibawa menggunakan Hercules atau digantung ke helikopter berat. Nomor 4, Panzer Badak. Indonesia punya panzer badak yang lebih hebat dibandingkan panzer tarantula buatan Korea Selatan. Kelebihannya pada manuvernya yang lebih tinggi. Bentuknya sesuai dengan karakteristik Asia. Panzer ini memiliki berat hingga 14 ton dan didukung dengan mesin diesel dari Renault, yaitu diesel inline 6 silinder turbo charger intercooler berkapasitas 10.800 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower. Panzer ini mampu mencapai kecepatan hingga 90 km per jam. Sistem transmisi dari Panzer Badak sendiri menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Memiliki dimensi panjang 6 meter, lebar 2,5 meter dan tinggi 2,9 meter, Badak Pindad memiliki kemampuan jelajah yang cukup luas sekitar 600 km. Panzer Badak juga dilengkapi independent double wishbone tanpa spring ke badak. Hal ini ditunjang dengan ban runflat 1100R22,5 yang mampu berjalan dalam keadaan tanpa angin hingga sejauh 80 km pada kecepatan tertentu. Nomor 5, pesawat CN-235. TNI Angkatan Laut. Kali ini pesawat buatan anak bangsa dari PT Dirgantara Indonesia yang menjadi langganan beberapa negara, seperti Senegal dan Pakistan. Pesawat buatan Bandung ini mampu mengakomodasi 4 mission console, mendeteksi target yang kecil, dilengkapi dengan FLIR untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target, serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang. CN-235 bisa lepas landas dengan jarak yang pendek, dengan kondisi landasan yang belum beraspal. Kemudian pesawat ini memiliki sistem avionik terbaru modern dan full glass cockpit, multi-hop capability fuel tank atau teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya. Tak hanya itu saja, CN-235 juga dilengkapi dengan quick change configuration, retractable landing gear, high wing configuration. Gila, canggih. Aku tengok pun sudah bangga, apalagi kalian. Oh, bunyi dia tu macam. Ni kawasan apa ni? Rusia. Okay, di sini boleh kita buat assumption yang rakyat Indonesia ni sebenarnya mampu untuk membuat senjatanya sendiri, membuat teknologinya sendiri sebenarnya. And banyak anak-anak muda Indonesia yang telah membuktikan yang mereka mampu untuk buat pelbagai jenis teknologi, bukan sahaja daripada segi untuk militeri, tapi lebih kepada macam kereta sendiri, mobil dan handphone pun ada juga, dan bermacam-macam lagi lah. Tapi ada yang certain orang bagi tahu disebabkan korupsi menyebabkan innovation itu terbantut. Maksudnya di sini sebenarnya kalau tidak ada percampuran di antara percampuran di antara korupsi ahli politikus
kemungkinan Indonesia ataupun Malaysia sendiri akan lebih maju dalam teknologi-teknologi yang patut kita ceburi. Kerana anak-anak muda di Indonesia dan juga Malaysia memang banyak orang yang kreativiti tahap gila-gila. Tahap memang power, tahap yang memang lagi power daripada orang Amerika, orang Israel ataupun siapa-siapa pun yang di luar sana yang punya teknologi secanggih apa dalam 2021 ni. Tapi sebenarnya kita sendiri mampu untuk mencipta itu. Cumanya kalau ada campur tangan orang yang tidak sepatutnya bercampur, itu yang menjadikan kita punya innovation terbantut. Jadi kalian harus berbangga jugalah, disebabkan ada jugalah macam sekarang ni sudah diterima bermacam-macam jenis teknologi yang sudah menjadi salah satu benchmark, salah satu kebanggaan buat Indonesia semua. Jadi kalian harus berbangga juga, kerana kebanyakan alat-alat yang secanggih ini dibuat oleh orang Indonesia sendiri. Dan termasuklah juga produk-produk daripada Indonesia yang kini menggunung, kini mendunia. Wow. So guys, itu saya daripada Pak Cirek Malaysia. Thank you very much for watching. Sekiranya kalian ada sebarang reaksi untuk dibuat, just comment down below dan Pak Cirek try untuk react. Thank you very much. Assalamualaikum.